Kita mulakan dengan anugerah penyanyi pilihan popular anugerah juara lagu. Penyanyi pilihan popular AJL, Aina Abdul dan Kai Fahad. Alhamdulillah. Berat tak Aina? Trofi. Dia adalah trofinya. Penyanyi pilihan popular. Kita ada dua trofi, satu trofi dan dua trofi. Baiklah. Okey, kita buka soalan terus kepada rakan-rakan media kita. Okey, soalan. Aina, kali ketiga Aina bertanding. Kalau Aina menang, bawa kita baikkan perasaan Aina. Orang kata deadline ke cover. Assalamualaikum semua. Okey, saya Aina Abdul. Saya memang mengimpikan anugerah ini daripada semenjak saya masuk di AJL dengan lagu Sumpah dulu. Lepas tu last year saya masuk dengan Semalam. Saya seorang vocal junkie yang sukakan ilmu vocal. Jadi diberi iktiraf seperti ini, saya rasa ini adalah penghargaan yang tak disangka, because saya dengar seperti yang lain menyanyi hari ini, saya pun gerun. Jadi thank you so much to all the judges yang berikan saya anugerah ini. Saya tahu salah silap saya menyanyi tadi, tapi saya tetap rasa bersyukur because juri memilih saya. Terima kasih. Kolaborasi dengan Kai kan? Soalan ni pun dah pernah tanya untuk ABP kan? Aku memang juga tak boleh kan? Jadi macam kolaborasi dengan Kai, agak-agak lepas ni mungkin akan ada kolaborasi lain. Dan mungkin kalau ada, apa lagi penambah baik kan? So kalau insyaAllah kalau ada selepas ini untuk Kai dengan Aina, penambah baikkan mungkin because kita start dengan lagu Nafas Cinta, because macam Aina pernah cakap dulu, because Nafas Cinta ni dia darah muda, dia baru, kita pun baru kenal. So sebab tu saya tak, waktu saya bagi demo dekat Kai pun, saya tak rasa macam kita perlu nyanyi yang berat-berat. Sebab kita baru berjumpa, so saya tak naklah macam nyanyi tentang putus cinta ke apa kan. Kita tak Aina punya pro kan? Tapi kalau kita ada berpeluang untuk berdua sekali lagi, mungkin we move another step. Kalau Nafas Cinta ni bau percintaan kan, baru anak muda. Mungkin the next song will be something yang a little bit heavier, maksudnya mungkin lebih matang. Komen kan? Entourage dia ramai. Berapa puluh orang Tanya Aina dan juga Kai Fahad, penyanyi pilihan popular. Paling popular. Silakan. Oh, nak ambil trofi pun bergaduh. Alamak, comel. Tepukan untuk Kai Fahad dan juga Aina Abdul. Sungguh ku cinta pada Aina yang sungguh cantik selepas sebulan ketika menyanyi tu kan. Macam mana Kai pilih perasaan buat Aina and Kai juga bila sebenarnya lagu You memberi silent untuk menjadi antara top 3, nombor 4. Apa perasaan Kai dan Aina? Okay, perasaan saya rasa bersyukur sebab lagu ni walaupun orang kata mudah didengar, tapi sebenarnya susah untuk dinyanyikan. Macam kita orang pun untuk arrangement yang baru ni, beberapa kali juga kita praktis untuk dapatkan note yang betul, harmonis yang betul, untuk harmonikan lagu ni dengan baik. Jadi untuk kesempatan tadi, saya rasa sangat berpuas hati lah bila Aina pun dapat memberi yang orang kata bagi kat saya, saya pun dapat bagi kat dia, dia tengok chance.
semuanya macam, dan saya juga dapat komen-komen yang baiklah daripada fans di Komunai Sekolah Pemuda. Mock check lah, Aina. Sorang ambil mock check. Alright. Hello, Mom. Congratulations untuk Aina dan juga Kaibah. Okay. Bila tengok Aina dan bila tengok Aina dengan sebagai pasal bunga katanya. Ada saya tu lah konsep yang menarik sebab macam sebelum ni pun kita dah mencanangkan konsep tersebut. Jadi saya rasa itu bukannya satu benda yang saya rasa perlu orang kata nak. Ini bukan kejutan untuk Kai lah. Kita orang dah tak, dah memang dah plan lah sebenarnya. Aina macam tu lah. Okay, Aina pula. Saya happy nyanyi dengan Kai terus mentas. Because every time saya perform dengan Kai, saya tak rasa nervous. Maybe because Kai dia memberi saya vibe yang macam we are here to perform and we are not here to compete. Jadi saya happy. Saya tak ada komplain langsung. And hopefully Kai rasa yang sama. Saya rasa yang sama, betul. Sejujurnya yang saya cakap, setiap kena perform dengan Aina, saya lebih confident. Sebab betul, dia punya kata vibe, dia punya... Yelah, saya ni sebelum ni memang peminat Aina. Peminat pun dia kan, saya pun pernah beritahu dia sebelum ni Aina macam tu kan. Jadi bila dah dapat perform dengan dia, saya sebab tu memang sangat luar biasa lah. Dan orang kata rasa apa sebenarnya sebelum ni, saya kata kurang. Ya, macam tu, kena perform dengan Aina. Dan banyak juga lah saya belajar daripada Aina. Thank you. Ada belajar tarikan vokal daripada Aina? Ha? Ada belajar tarikan vokal daripada Aina? Ada juga kat rumah saya tiru dia nyanyi kan? Tapi tak boleh. Okey, soalan untuk Aina. Okey. Aina, bila tadi itu Muzani cakap markah antara vokal Aina dengan Marsha tu memang dekat. Jadi mungkin adakah Aina sendiri melihat Marsha tu sebagai pesaing terdekat dalam competition tadi? Korang dengar kan dia nyanyi macam mana tadi? Tak tahu Aina sendiri lah, personally macam ni. Waktu Kak Masha tengah menyanyi tadi, saya tengah tukar pakaian untuk baju yang kedua. Saya tu kering juga. Tunggu saya belum air. Because saya sangat hormati Kak Masha. You know, saya ingat lagi saya antara peminat dia yang mengundi ketika beliau di AL. Saya peminat Masha Milan. Jadi untuk bersama-sama dengan Kak Masha Milan and dikatakan persaingan sengit bersama Kak Masha Milan, saya rasa satu penghargaan. Alhamdulillah. Aina, maybe you can share about your look tonight. Can you share about your look tonight? Okay. Viral. Share pasal your look tonight sebab dia agak viral eh? As usual. Look yang mana? Dua-dua. Yang ni ke yang pas bunga? Okay, this one first. Okay, dua-dua. Okay, look ini sebenarnya kita inspirasinya datang daripada apa ni, tahu tak? Tengok tak cerita? Huntsman. Apa? Ya, yang Huntsman tu? Bukan. Itu mata. Dekat makeup mata kita Huntsman. Tapi sebenarnya this, baju sebenarnya inspirasi daripada kita tengok Grammy Awards, Oscar. Kita tengok AJL, trofi ni semua colour gold. So kita nak bagi vibe yang macam kalau tak tahu, kalau kita tak menang pun we feel like a winner. Oh, at least you feel like a winner. Yes, jadi designer saya ini busana daripada Tishami. Tishami juga yang mereka busana saya disumpah dulu. Ketika saya berdarah dulu. Jadi Alhamdulillah, hopefully semua suka dengan look hari ni. Yang bunga-bunga tadi pula? Yang bunga-bunga tadi look daripada the one and only Melinda Lui. Beliau sebenarnya bagi input yang sangat-sangat best ketika kita orang first time meeting untuk outfit itu. Kita hanya cakap satu word saja, kita nak something yang mekar. Bloom, because macam saya cakap, Nafas Cinta ni adalah suatu yang baru, yang mekar. Jadi beliau olah jadikan bunga, you know, and it turns out dia menjadi satu dress yang
use a lot of banyak ranting dan juga real flowers, ada juga fake flowers. Real flowers. Betul. So kalau kat kepala Aina tadi ada real flowers, ada fake flowers. Ia sama juga kat badan Aina. So I'm just so happy sebab dapat bekerja dengan Tashami dan Linda Louis. Dan tak lupa juga Aina nak shout out to my stylist Abu sebab realisasikan dua look ini dengan jayanya. Dan Abu bersama tim and makeup by Bosco Rizal. Thank you. Masa untuk kita dengan Kai Wahar dan juga Aina Abdul. Thank you so much Aina dan tahniah kedua-duanya sekali. Semoga tahun depan di JL akan datang dan naik lagi sini dan dapat. Alright, thank you so much. Terima kasih, jumpa lagi. Terima kasih.